satu lagi di sini. Satu lagi. Nih, sebelah mana? Sebelah mana? Sini. Sini. Yang muda, yang muda. Ini buat yang tua. Ini buat yang tua. Sudah mulai naik ke atas ini ya, wow, amazing. Ini pengalaman yang luar biasa. Bagus ya dari atas. Kita sekarang berada di sedang naik ke atas dengan balon air. Bapak Ibu, kami berada di Kapadosia, satu lembah dan pemandangan yang paling terindah di Turki. Kalau Bapak lihat, Ibu lihat di belakang kami, balon-balon udara terbang sejak pukul 6:30 pagi. Ya, melihat matahari terbit dan melihat dari ketinggian satu lembah yang begitu indah. Bapak Ibu, kesempatan yang berharga selama kita hidup dan selama kita ada menikmati pemandangan dan ciptaannya. Lihat balon-balon begitu banyak bertebaran di udara dan beberapa dari balon-balon ini adalah peserta kita sedang di atas. Ibu Asnat, Pak Jo, Pak Handoko, Ibu Meli dan kawan-kawan, mereka sedang menikmati keindahan balon udara. Nice memories never die. Waduh, banyaknya balon airnya ini, lihat banyak sekali di sekeliling kita balon air itu sudah sama. Ternyata setelah di atas kita nggak takut lagi. Tadi waktu mau naik grogi dikit, sekarang biasa aja kayak Anda. Bagus sekali di sini. Ini banyak banget, Thank you.
depan kita. You are so amazing. Yes. Nah, Bu Asnak. I am speechless, so beautiful. Of course. Apalagi Bu? Datang deh pokoknya kesini nikmati, lihat sendirian. Ternyata nggak sengeri di atas iya, ya? Iya betul. Padahal saya juga orangnya penakut loh, tapi tenang, nggak ada goyang-goyangan. Betul. Lain kali mau naik lagi nggak Bu? Oh mau banget. Oke. Gratis sih mau. Ya udah nanti kita sama-sama ya Bu ya. Yeah, sip. Wah keren banget ini, lihat tuh di atas semua banyak sekali balonnya. Belum nanti gantian. Tidak ada yang takut lagi setelah di atas, lihat. Halo Bang. Halo. Gimana perasaannya di atas? Top. Senang ya? Senang sekali. Enggak grogi, enggak takut. Enjoy ya. Enggak kerasa apa-apa ya? Sip. Bang, ngapain di sono mojok? Gimana? Senang enggak? Di pojok. Senang enggak? Iya, terus pengalamannya gimana? Bagus. Mau naik lagi lain kali? Naiklah. Iya ya. Ya wis lah, kita bentar lagi mau turun ya Bang. Yuk, oh, ya. Jangan pikir turun. Ya, masih ya ibajak di atas ya. Ya yang penting selamat ya. Kita bayar yang penting selamat. Akhirnya tercapai juga naik balon fart, balon air di Kapadokia Turki. Pengalaman yang indah yang tidak akan terlupakan. Tadinya sih takut grogi, tapi pas di atas tenang aja, nggak ada takut. Yang lainnya juga nggak ada yang takut setelah berada di atas, karena pemandangan yang di atas itu sangat indah, jadi nggak mikirin rasa takut lagi. Bayangin gimana? Lihat keburu muter loh mbak. Ini bagus nih yang warna merah sini. Ibu, dia kalau ada di bagusnya pemandangan ini sangat bagus. Kalau ada kesempatan bagus banget pemandangannya, banyak banget balon di sih pemandangannya, nggak bosan.
balon air yang sudah mau landing. Zeppelin, penemu. Tuh ada rumah di bukit. Iya. Wow. Ada penunggunya? Enggak. Soalnya balonnya belum kempes. Bagus. Meletus balon hijau. Dar. Ini biru. Ini putih. Abu-abu. Merah, ada putih, ada hitam. Keren banget ini. Lihat coba begini kita. Kita mendaratnya pakai mobil, Bu. Landingnya pakai mobil. Kalau kita melihat begitu aja semua itu betul. Iya ya. Tapi begitu dari atas. Dari atas. Eh, kok bisa ini nggak jatuh gitu ya di bawah mobil gitu nih? Hebat. Hebat. Prof. Prof. Sekarang sekitar jam 6:30 pagi, saya sengaja naik ke atas balkon hotel untuk melihat balon udara yang mulai berterbangan satu persatu di atas udara. Coba kita lihat itu, bagus banget. Nah, kemarin kami berada di sana untuk ikut balon udara itu, cakepnya luar biasa. Ini lihat sebelah kanannya yang masih di bawah sedang mempersiapkan untuk terbang ke atas, yang sudah terbang dua balon udara. Nah, coba kita lihat dulu ke sekitarnya. Di sini pemandangannya sangat indah. Negara Turki dikelilingi oleh banyak bukit-bukit atau gunung juga ya. Lihat suasana pagi di Turki, bagus sekali. Dan itu lihat di atas, itu juga bukit yang di tengah, bagus sekali. Ya. Wow. Ya. Bagus sekali. Ada juga yang naik ke atas melihat balon udara yang terbang ke udara ya. Yang terbang ke atas. Saya buat filmnya sekeliling. Ya. Inilah Kapadokia. Balon udara. Saya mau lakukan ke atas karena sudah ada yang naik ke atas satu. Iya, itu dia. Oke, sampai nanti. Kami mau sarapan dulu. Sesudah itu, kami mau lihat balon udara.
dan sekitar jam 8 pagi kami akan berangkat menuju Izmit. Ya ampun, ini balon udaranya bertebaran di mana-mana. Ada yang sudah di atas, ada yang mau naik. Wow. Ya. Lihat tuh ke atas, itu di atas tuh. Banyak banget. Nggak kehitung di udara tuh, banyaknya telur-telur yang melayang di udara ya. Lihat tuh. Amazing banget lihatnya. Bagus sekali. Benar-benar bagus. Tuh di sebelah sana juga ada. Jadi mereka itu, maksudnya balon udaranya naiknya itu terpencar-pencar, enggak hanya di satu tempat ya. Iya. Ini kita udah ada debis. Di sepanjang jalan masih ada balon udara. Kita lihat di sini. Tapi gawat juga loh, Pak. Coba lihat. Tiba-tiba salah jalan langsung maju ke depan. Ada yang sudah mendarat. Sebentar ini kita melewati balon udaranya yang sudah turun ke bawah. Maksudnya? Lihat ini. Serem loh melihatinnya. Lihat tuh. Cek one test. Tuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom. Gimana sudah makan kenyang Bapak Ibu? Tuh.